بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تعرف بأوصافه وأسمائه فعرفه من تفكر في أفعاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وقضائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبيائه صلى الله وسلم على أفضل خلفائه سيدنا محمد المتخلق بأخلاقه وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقائه أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah, taufik dan inayah yang diberikan kepada kita, kita pada malam ini kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wat tis'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-91 dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Mata a'ataka ashadaka birrah wa mata mana'aka ashadaka qahrah fahuwa fi kulli hal muta'arrifun ilaik wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Yang artinya, manakala Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kepada engkau, maka Allah sebenarnya mempersaksikan kepada engkau akan kebaikan Allah. Dan apabila Allah Ta'ala mencegah sesuatu daripada engkau, maka Allah mempersaksikan kepada engkau akan kaharnya, akan sifat memaksanya. Maka dia Allah pada tiap-tiap keadaan memperkenalkan kepada engkau dan berhadap dengan adanya kelembutannya atas engkau. Nah, itulah makna arti terjemah dari hikmah yang ke-91 ini. Al-ata wal man'u halatani la budda lil 'abdi ayyataqallaba bi wahidatin minhuma. Bermula al-ata. Al-ata itu artinya adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu namanya al-ata. Pemberian-pemberian Allah kepada kita yang sesuai dengan keinginan kita. Wal man'u dan mana itu artinya adalah
sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu disebut namanya al-mana. Nah, dua keadaan itu pastilah dialami oleh seorang hamba. Kadang-kadang dia berbolak-balik pada keadaan yang selalu dia ingini, dan kadang-kadang si hamba itu berada dalam keadaan yang selalu dia tidak mengingininya. Fal ammal ata'u fahuwa tawarudun ni'ami minallahi ta'ala ilal abdi min afiyatin wa salamatin wa malin wa maskanin wa markabin wa tuma'ninati balin wa ghairiha minan ni'amil lati tafidu ilaih minallahi ta'ala. Bermula pengertian al-ata' adalah berdatangannya nikmat dari Allah kepada hamba daripada afiat, sihat jasmani dan rohani, selamat, harta, tempat tinggal, kendaraan, ketentraman hati, dan selainnya daripada nikmat yang datang kepada engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut dengan al-ata tadi. Allah mengalirkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita diberinya sihat, rohani, jasmani. Diberinya keselamatan, diberinya keamanan, diberinya harta, kendaraan, tempat tinggal, hati yang tenang, pasangan yang menyenangkan, anak yang saleh dan salihah. Itu namanya adalah al-ata. Nah, fa iza a'taka fa'lam annahu talibuka an tashhada birrahu 'alaika fata'zumu mahabbatuka fi wa yazdadu syauquka ilai wa yaksuru syukruka fa yazdadu na'imuka. Nah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau al-ata' tadi, Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang zahir dan nikmat-nikmat yang batin. Sihat walafiat diberi Tuhan, perasaan aman tentram, pasangan yang menyenangkan, anak yang bakti yang salih dan salihah, kendaraan, kediaman yang bagus. Bila Allah memberikan itu kepada kita, fa'lam, maka ketahuilah, annahu talibuka, bahwa Allah itu menuntut engkau, antashhada birrahu alaik, bahwa engkau pandang, engkau saksikan kebaikan Allah atas engkau. Jadi setiap kali kita menerima nikmat, maka hendaklah kita lihat, bukan nikmat itu yang kita lihat, hendaknya kebaikan Allah kepada kita. Kalau hendak melihat nikmat juga, di belakang, yang pertama kita lihat kebaikan Allah dulu kepada kita. Setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu Allah menuntut agar kita ini menyaksikan bahwa itu kebaikan Allah. Nah, bila mana kita bisa demikian, ada nikmat yang kita terima, kita melihat itu kebaikan Allah. Ada hal-hal yang menyenangkan yang kita terima, kita ingat bahwa itu kebaikan Allah. Nah, bila mampu demikian kita laksanakan, maka besarlah cinta engkau pada Allah. Akhirnya kita cinta kepada Allah. Makin banyak nikmat yang diberi Allah, makin besar cinta kita kepada Allah.
wa yazdadu syauqa ilaik, dan bertambahlah rindu engkau kepada Allah. Nah, makin bertambah nikmat, makin cinta, makin tambah rindu kepada Allah. Dan banyaklah syukur engkau, dan bertambah lagi nikmat yang diberikan kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah itu menyuruh kita, bila kita diberinya nikmat, nah, hendaklah kita pandang kebaikan Allah kepada kita, supaya kita bisa mencintai Allah, bisa rindu kepada Allah. Bila kita dapat nikmat yang kita rasakan, yang kita pandang itu hanya nikmat belaka, nah, kita akan cinta kepada nikmat itu. Kita akan cinta kepada nikmat itu, dan kita selalu ingin dalam nikmat itu. Nah, kalau kita pandang nikmatnya, kadang kita pandang yang memberikan nikmat itu. Padahal Allah tuh menghendaki, menuntut kita bahwa nikmat-nikmat yang diberikan ini agar menambah kecintaan kita kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Wa ammal man'u, adapun mana, bahwal masaib. Al-mana itu adalah musibah-musibah. Kamaradin, seperti sakit. Wa khawfin ba'da amnin, ketakutan. Takut perampok, takut bencana, takut macam-macam takut dalam hati. Wa nuqsani malin, berkurangnya harta. Tahun tadi berisi harta sekian, kenapa tahun ini berdikir? Tahun tadi berisi ini, kada ada lagi. Tahun tadi berisi kebun, kada ada lagi. Tahun tadi berisi kendaraan ini, kada ada lagi. Nah, berkurang. Itu contoh mana ngarannya. Jadi apabila Allah subhanahu wa ta'ala ammal man'u, adapun itu mana, maka itu adalah musibah-musibah, seperti penyakit yang datang, ketakutan, berkurangnya harta, durhakanya pasangan, beisi bini kada menyenangkan hati, beisi laki kada menenteramkan hati. Nah, ini termasuk musibah. Kan mestinya Allah menciptakan laki bini itu untuk saling menyenangkan. Ini datang mengajiwakan. Bini kejiwa, laki kejiwa. Nah, ini musibah dari Allah. Wa ukhuki waladin, anak nah mestinya taat, durhaka. Diberi nasihat kada menurut. Bilanya bakal hendak, kita kada kawa kada menuruti, diamuknya, diancamnya. Nah, ini adalah bagian dari al-mana tadi. Wa ghairiha, dan lainnya lagi, minal masaib, dari musibah-musibah, allati saqaha Allah ilal abdi, yang Allah halau kepada hamba. Nah, ini dua keadaan ini selalu kita alami. Hari ini kita dapat hal-hal yang menyenangkan, maka kita ingat itu kebaikan Allah. Nah, hari berikutnya kita barangkali ada menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu adalah al-mana, musibah-musibah tadi. Faiza manahaka fa'alam annahu talibuka an tashhada qahrahu alaik, patakhafu minhu wa takhda'u tahta qahrih, padamat ibadatuka wa zadat ta'atuka lah, fakathura sawabuka wa qallat dhunubuk. Nah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencegah kepada engkau, dulunya sihat, nah, sekarang sakit. Padahal sudah hati-hati, pemantang sudah berarit, makan obat aktif,
check up rutin, sekalinya garing juga. Nah, sakit juga. Harta yang dulunya banyak, padahal sangat hemat. Pengeluaran ini berhitung bujur. Masuk hari ini 100 ribu, pengeluaran 50 ribu aja. Bercatatnya orang nih. Sekali setahun dihitung, berkurang pada tahun dulu. Nah, pasangan yang dulu baik, dulu rukun, sekarang cekcok. Kadang menyenangkan lagi. Anak yang dulu baik jadi durhaka. Nah, bila Allah memberikan itu kepada kita, fa'lam, maka ketahuilah, annahu talibuka, bahwa Allah itu sebenarnya menuntut engkau, antashhada qahrahu alaik, bahwa engkau menyaksikan akan kaharnya Allah atas engkau. Allah tuh ada punya sifat, ada punya nama Al-Qahar, yang artinya maha memaksa. Nah, Allah tuh maha memaksa. Kita kada kawa bakutik. Nah, kehendak kita tuh kada jalan lalu. Program kita sudah bagus dirancang, gagal total. Kalau Allah itu menampakkan kaharnya, Allah ini maha memaksa kehendak. Kehendak Allah itu selalu jadi. Nah, jadi bila kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hendaknya kita lihat bukan hal-hal yang mengecewakan itu. Kada perlu dicari gara-garanya, kada perlu dicari penyebabnya. Kenapa duitku berkurang maka aku sudah himat? Kenapa aku sakit padahal aku sudah hati-hati? Kada perlu dicari itunya. Pak Allah menyuruh kita, menuntut kita bila demikian, agar kita lihat itu kaharnya Allah. Kaharnya Allah. Allah itu maha memaksa. Bila mana kita melihat, kita menyaksikan bahwa Allah itu punya sifat yang maha memaksa, maka engkau jadi takut kepada Allah. Nah, jadi takut kepada Allah. Jadi tunduk di bawah paksaan Allah. Bila sudah kita takut kepada Allah, maka rajinlah ibadah kita. Rajin beribadah, banyak taat kepada Allah, maka banyaklah pahala dan sedikitlah dosanya. Nah, itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, apabila Allah itu selalu memberikan kepada kita yang tidak sesuai keinginan kita, nah, itu artinya Allah menyuruh kita agar kita takut kepadanya. Agar takut kepadanya dan perbanyak ibadah kepada Allah. Nah, itu terapinya demikian yang diberikan oleh Allah. Usaha ini gagal. Berusaha macam ini rugi. Usaha macam ini ditipu orang. Nah, ini jangan kada usah menyalahkan orang-orang itu, kada perlu. Itu sudah terjadi. Hendaknya yang kita pandang adalah bahwa ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku sifat memaksanya itu. Nah, dengan demikian takutlah kita kepada Allah. Jadi kalau kita bangkrut dari usaha yang sudah kita rancang sedemikian rupa, kita bangkrut, kita perbanyak ibadah. Nah, kita tambah lagi taat kita kepada Allah. Nah, itu jalan keluarnya. Kada perlu mencari kenapa sebabnya ini, kemana orang, kada perlu itu. Nah, dengan kita perbanyak ibadah kepada Allah, begitu kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ini, nah, Allah akan dengan mudah membalikkan keadaan menjadi keadaan yang lapang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'du syurrahil hikam,
mata a'taka ashhadaka birrahu wa rahmatahu wa karamah fa'arabta bidhalik annahu barrun karimun ra'upun rahim fatata'allaku bikaramihi wa judihi duna ghairih fatataharraru min rikit tama' wa yadhhabu ankal ghammu wal jaza' wa tatakhallaku aidan biwasfil karam warrahmati wal ihsan fa inna Allah yuhibbu an yatakhallaka 'abduhu bi khuluqi wa bil hadis takhallaku bi akhlaqir rahman. Berkata sebagian ulama pensyarah matan hikam ini, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan engkau, nah, kita hidup dalam keadaan yang selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita membuka usaha ini untung. Kita mencari jodoh, dapat jodoh yang bagus, yang menyenangkan hati. Diberi anak-anak yang saleh. Sehingga hidup kita ini kadang ada gangguan. Nah, bila Allah memberikan kepada engkau demikian, itu Allah Subhanahu wa taala mempertuntunkan kepada engkau kebaikan Allah, rahmat Allah, dan kemurahan Allah. Maka engkau kenal dengan demikian bahwa Allah itu maha baik, maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih. Bila sudah kita kenal Allah itu baik, penyayang, pemurah, pengasih, maka bergantunglah engkau dengan kemurahan Allah, bukan dengan yang selain Allah. Namun sudah tahu Allah ini baik, sudah tahu Allah ini penyayang, sudah tahu Allah ini pelindung, bergantunglah dengan Allah, jangan dengan yang lain. Maka engkau terbebas dari tamak kepada makhluk, dan engkau pun hilang penyakit sedih dan duka cita. Nah, itu. Dan berakhlaklah kamu pula dengan sifat murahan, kasih sayang, berbuat baik, karena Allah itu suka bahwa berakhlak hambanya dengan akhlak Allah. Tersebut dalam hadis, takhallaku bi akhlaqir rahman, berakhlaklah kamu dengan akhlak ar-rahman. Ar-rahman itu artinya maha kasih di antara segala yang pengasih, lebih daripada rahim dan sebagainya. Pemaaf itu datangnya dari Ar-Rahman. Penyayang datangnya dari Ar-Rahman ini. Penyelamat datangnya dari Ar-Rahman ini. Pelindung datangnya dari Ar-Rahman ini. Pemerhati datangnya dari Ar-Rahman ini. Jadi Allah menyuruh kita berakhlak dengan akhlak sebagaimana Allah menghadapi kita. Kita diberinya kesenangan, maka hendaklah akhlak kita ini menyenangkan kepada orang. Allah memberi kita perlindungan, hendaknya akhlak kita ini memberikan perlindungan kepada orang. Allah memberikan akhlak kepada kita sebagai penyantun, kita pun berakhlak sebagai penyantun. Nah, itu artinya Allah menuntut kita demikian dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu. Wa mata mana'aka ashhadaka kahrahu wa kibriyahah fa'arabta annahu kaharun jabbar faya'zumu khawfuka wa tastaddu haybatuka wa hayahuka minhu. Bila mana Allah mencegah engkau, kita hendak sihat ternyata sakit, hendak berduit ternyata jadi miskin, hendak hidup bahagia ternyata susah. Nah, itu Allah memperlihatkan kepada engkau bahwa Allah itu yang berkehendak dan memaksakan kehendaknya. Maka engkau tahu bahwa Allah itu kahar yang memaksa, yang mengalahkan, jabbar yang memaksa. Kalau sudah tahu bahwa Tuhan kita itu kahar mengalahkan, macam-macam sudah program, konsultan
diundang. Luar biasa programnya nih. Tapi Allah punya program juga. Dan program Allah itu mengalahkan punya siapapun. Kita rancang berulah sedemikian rupa. Kalau terjadi ini jalannya. Terjadi ini sudah diatur. Itu program kita, rancangan kita. Tapi Allah punya program juga yang mengalahkan, melumpuhkan program kita itu. Jabbar, Allah memaksa. Memaksa. Bagaimanapun kita berkehendak, itu Allah memaksakan kehendaknya. Nah, jadi kalau sudah kita hidup dalam keadaan seperti itu, selalu kada sesuai dengan keinginan kita, maka kita tahu bahwa Allah itu bersifat kahar, jabbar. Maka besarlah takut engkau kepada Allah. Nah, timbul takutan lawan Tuhan. Nah, jadi hendaknya kalau kita mengalami kegagalan, hendaknya itu menambah takut kita kepada Allah. Berarti ada yang maha mengalahkan kita. Kita mengalami kegagalan dalam suatu rancangan kita, itu menambah takut kita kepada Allah. Kita sakit, hendaknya takut kita bertambah kepada Allah. Harta kita berkurang, hendaknya takut kita bertambah kepada Allah. Napalajara ma'annallahu yu'azzimuka wa yukrimuka wa yahfazuk. Maka bila demikian halnya, Allah pasti akan memuliakan engkau, mengagungkan engkau, dan memelihara engkau. Kalau kita ini ditimpa musibah-musibah, lalu kita takut kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, karena Allah yang punya Al-Qahar, Al-Jabbar, takut kita kepada Allah. Nah, maka Allah pasti akan mengagungkan kita, memuliakan kita, dan menjaga kita. Fa inna Allah yunazzilu 'abdahu 'ala qadri manzilatihi minhu, karena Allah itu menempatkan hambanya atas kadar tempat Allah dari hamba itu. Jadi seberapa cinta Allah itu kepada kita, kita hendak mengetahui kayak apa cinta Allah itu kepada kita. Jawabannya, seberapa cinta kita kepada Allah. Itu jawabannya. Kita ini apakah orang yang dimuliakan Allah atau orang yang tidak dimuliakan Allah? Jawabannya mudah. Seberapa engkau memuliakan Allah. Nah, seitulah Allah memuliakan kita. Jadi kalau kita misalnya lebih mencintai harta daripada mencintai Allah, nah, begitulah Allah menilai kita. Kalau kita lebih mencintai anak istri daripada Allah, demikianlah kedudukan kita di sisi Allah. Fa inna Allah yunazzilu 'abdahu 'ala qadri manzilatihi minhu, Allah itu menempatkan hambanya atas kadar tempat Allah dari hamba. Nah, kalau kita ini selalu Allah, orang yang paling kita cintai adalah Allah, berarti Allah pun sangat cinta kepada kita. Kalau kita orang yang paling memelihara undang-undang Allah, Allah pun akan sangat memelihara apa-apa yang diberikannya kepada kita. Bahwa subhanahu wa ta'ala fi kulli halin min i'ta'in aw man'in talibun minka an ta'rifa bi sifatihi wa asma'ihi, intaha bi ikhtisar wa hadzab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu pada tiap-tiap keadaan, baik keadaan memberi kita atau mencegah kita, itu sebenarnya Allah menuntut kita agar kita ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya intinya itu. Allah memberi kita macam-macam kenikmatan, hendaknya itu dijadikan alat untuk bisa ma'rifatullah,
Allah memberikan kita berbagai macam kesusahan, hendak itu dijadikan alat untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Karena Allah itu bisa dikenal melalui jalur, jalur sifat-sifat keelokannya, penyayang, pengasih, pengampun. Dan Allah itu bisa dikenal melalui jalur sifat-sifat keagungannya, seperti maha mengalahkan, maha memaksa, maha menghinakan, dan lain-lainnya. Nah, setiap apa yang diperbuat Allah kepada kita, baik yang sesuai dengan keinginan kita atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita, intinya hanya satu, Allah mengingini kita ini mengenalnya. Allah mengingini agar kita ini ma'rifat kepadanya. Jadi itulah sebenarnya apa yang dilakukan Allah kepada kita. Hanya satu yang Allah tuntut kepada kita, agar kita ma'rifat dengannya. Nah, kita datang nikmat, hendaknya jangan memandang nikmat ini. Yang pertama kita pandang, yang memberi nikmat itu ternyata orang yang sangat baik denganku. Dengan demikian kita bisa cinta kepada Allah. Dalam gagal, dalam kesulitan, jangan kita pandang sebab-sebab datangnya sulit. Tapi hendaknya yang pertama kita pandang adalah bahwa Allah punya sifat yang berkehendak, yang beda dengan kehendak kita. Kehendak Allah pasti akan jalan. Nah, dengan itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takut kepada Allah, ibadah kita akan bertambah. Nah, jadi intinya semuanya adalah membawa kebaikan kepada kita. Bila kita bisa memahami, bisa memaklumi apa yang diberikan Allah kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-92. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.